Selamat pagi Indonesia. Anda menyaksikan Seputar Bali terkini pukul 10 WITA. Masyarakat belum banyak mengetahui bahwa simpanan di Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan LPS sehingga investasi menjadi aman. Demikian disampaikan Ketua Perbarindo Provinsi Bali, Ketut Wiratjana. Perbarindo Provinsi Bali Ketut Wiratjana mengatakan, selain bank umum, simpanan di BPR juga dijamin oleh LPS. Untuk itu, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir menginvestasikan dananya di BPR karena aman dan bunga yang diperoleh juga lebih tinggi dibandingkan bank umum. Wiratjana menegaskan, BPR wajib menjadi anggota Perbarindo sehingga pengawasan sistem operasionalnya oleh OJK semakin terorganisir dengan baik. Saat ini sudah banyak BPR yang memiliki permodalan di atas bank umum. Dengan memberikan kepercayaan kepada BPR, maka keberadaan BPR dan bank umum menjadi sejajar. Mulai sekarang kita edukasi masyarakat bahwa BPR dengan bank umum itu sama-sama dijamin oleh LPS. Tidak ada yang dibedakan, baik jumlah, cuman BPR diberi keistimewaan yang sangat luar biasa, yaitu penjaminan LPS dengan bunga yang lebih tinggi daripada bank lain tentunya. Nah ini yang semestinya kita harapkan masyarakat, himbau masyarakat, kalau memang menanamkan atau investasi dananya, semestinya harus ditanam di BPR tentunya, sehingga nanti bank umum dengan BPR tidak timpang lah, biar ada keseimbangan. Ini harapan daripada kami sebagai Ketua Perbarindo Bali. Peningkatan SDM terus dilakukan untuk menjaga kualitas BPR ke depan. Hingga saat ini ada 138 BPR di Bali yang tercatat di bawah pengawasan Perbarindo dan OJK. Pratnya Paramita dan Gus Ngurah, Bali TV. Pemirsa, demikian Seputar Bali terkini kali ini. Nantikan informasi menarik kami dalam Seputar Bali terkini 1 jam mendatang. Salam Indonesia.